Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Sheila Rusli bagi hin nak cucu lelaki Elisha Sandra tunggu selepas proses beli rumah RM1.2 juta selesai. Pelakon Elisha Sandra sedang merancang untuk menambah cahaya mata kedua selepas ibu mentuanya iaitu penerbit Sheila Rusli menyatakan hasrat mahu menimang cucu lelaki. Elisha atau Nur Elisha Sandra Hassan berkata, Sheila merasakan sudah tiba masanya dia dan suami iaitu Uzair Hakimi menimang cahaya mata kedua memandangkan anak sulung mereka sudah mencecah usia 2 tahun. Itu dalam perancangan tambah cahaya mata, ibu mentua pun ada bertanya sebab katanya cucu pertama dah besar dan dia mahu cucu lelaki seorang. Cuma sekarang saya dan suami sedang fokus menambah pendapatan sebab nak beli rumah dan tak terfikir tentang tambah anak. Tapi kalau ada rezeki apa salahnya? Insya Allah kalau ada rezeki mungkin tahun depan bersama rumah baru, katanya kepada Insta. Elisha berkongsi perkara itu ketika ditemui pada sambutan ulang tahun kelahirannya yang ke-25 yang diadakan pada Sabtu lalu. Bercakap mengenai perancangan membeli kediaman sendiri, Elisha berkata dia merupakan salah satu impiannya dalam hidup. Elisha berkata dia sudah berjumpa dengan rumah idaman mengikut kemampuannya dan sedang dalam proses membuat bayaran pendahuluan. Memang sejak dulu lagi saya tanamkan dalam fikiran kena ada rumah sendiri. Kediaman sekarang saya tak anggap rumah saya sebab suami yang beli. Saya dah jumpa satu rumah cuma tinggal hendak bayar wang pendahuluan sahaja. Rumah jenis semidi dan harganya tidak mahal sangat iaitu sekitar RM1.2 juta. Jika semua proses pembelian berjalan dengan lancar, insya Allah hujung tahun depan akan dapat kunci kongsinya. Untuk rekod, Elisha mendirikan rumah tangga dengan Uzair pada 21 Ogos 2021 dan dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan yang diberikan nama Bunga Elka pada 18 Jun 2022. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.